Halo guys, balik lagi dengan saya Win STP 049. Hari ini saya akan showcase Undone Hobby Playtime buatan Pendidik Demo 18. Kalau kalian ingin tahu, sebenarnya aku udah pernah upload videonya, cuman itu hanya kayak permainannya aja di gamenya, tapi bukan showcase. Hari ini aku buat video showcase-nya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke, langsung kita aja mulai. Oh ya guys, aku hampir lupa, kalian harus aktifin eksperimental nih yang ini ya. Kalau kalian bisa screenshot aja nggak apa-apa. Oke, kita langsung aja showcase. Oh sebentar, gue pengen itu waktunya siang. Nah, oh iya, gue belum ambil phone egg-nya. Nah yang ini adalah Hagiwagi, dan ini mobnya antagonis. Dia bisa low ventilasi. Dia bisanya makan semua mob. Ya kayak villager atau sapi gitu dia makan, atau mungkin mob lain kayak hewan gitu dia makan. Si aku coba survival tapi agak jauh sedikit. Langsung dikejutin dong. Dia tuh berasal dari belakang tuh tadi. Nggak nyater aku. Tuh dia. Ayo aku berani lawan kamu. Oke. Gue berani lawannya kalau udah lewat lorong dulu. Ayo berani lu, berani. Nah. Oh my god, oh my god. Wah, ngeselin banget sih Hagiwaginya tuh. Nanti yang pertama, yang itu tuh punya efek jumpscare. Jumpscare-nya selain itu sih sebenarnya pas di lorong juga kayak tadi aku dimakan gitu. Sama dia juga bisa pura-pura mati pas dia jatuh gitu lah maksudnya. Wah ini lihat aku ini, lihat aku ini. Ayo aku berani. Berani lari. Oh my god, oh my god. Dia tuh geraknya agak cepet banget deh. Oh ya, darahnya tuh katanya 300 karena pending. Serangannya tuh 5-10. Tapi biasanya dia selalu makan kayak gini. Oke, kita lanjut. Kita akan coba lawan sama si Golem. Siapa yang paling kuat? Gue nge-spawnnya 3 golemnya. Nah ini udah lihat, harusnya sih ini orang ini. Gak tau sih digigit atau pakai pukulan. Golem juga lihat. Nah ini pertarungannya sengit ini kayaknya bagus. 3 golem lawan 1 lagi-lagi. Wah langsung kalah dong. Wah, langsung kayak dimakan gitu loh. Hah, gini loh. Nah, ini ekstra-ekstra matinya. Saya coba kita nge-spawn mob-mob yang lainnya.
Insan Avenger ini atau ini banyak banget lah. Bentar, gue coba itu Avenger. Langsung dimakan. Oh ya, gue pengen name tag si Illager namanya Johnny. Nah, ini nyerang ini. Gue tuh banget semuanya agak banyak banget. Ayo nyerang semua. Oke, kita lihat siapa yang menang. Waduh, double lo guys. Triple kill. Oh, mantap. Coba evoker, coba evoker. Dia panggil spek ini. Nyerang gak nih speknya nih? Wah, nyerang ini jelas. Dimakan dong. Ini juga nih mau ini mau dimakan ini. Oh enggak tahu sih. Kayaknya mau makan ini. Si Vindicator dulu. Jadi gue coba nge-spawn agak banyak pokornya. Nah maksudnya aku tuh pengennya pakai yang jurus buaya di sini loh. Jadi gue tuh jangan spawn golem lagi. Oke, itu mereka nyerang. Kita lihat siapa menang. Tuh, salah taruh. Maaf ya kalau lumayan rada ngelebat. Oke, pokoknya langsung kalah. Ini semua Iron Golemnya langsung nyerang ini. Kenapa nggak urus seksnya nanti aja dulu. Bapak Golem. Boleh nyerang haki-hakinya dulu lho. Kelompok segini aja harusnya kuat lho. Harap-harap haki-hakinya nggak pakai nyerangan itu. Perlu sambil makan. Ini agak lambat sih. Ini beneran mati nih. Oh enggak, pura-pura mati tuh. Oh, jurus triple kill lagi. Mari kita lihat yang mana siapa. Kalau golem kalah berarti yang menang tuh haki-haki. Oh, berarti yang menang haki-haki. Oke guys, sekitaran kita dulu untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Subscribe tuh gratis loh, ingat. Ya kalian harus cepat subscribe gak? Aku nanti makan. Gue hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih sudah subscribe, tapi aku bakal dimakan. Bye-bye. Kenapa jadi